Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pulang TV. Selamat siang menjelang sore. Konten kali ini saya sengaja masak mie instan sama ini lalapan daun sintrong. Saya pengen nyobain daun sintrong dijadiin satu sama mie instan ini. Tadi saya petik di bawah sana. Yang biasanya saya pakai lalapan ini, sekarang dimasukin mie instan. Nih, sahabat nih, saya makan. Ternyata rasanya enak sekali. Jadiin sama mie instan. Nah, ini daun sintrong yang biasa saya makan buat lalapan pakai sambal. Enak banget nih. Enak sekali. Mantap. Bukan main, enak sekali. Mantap. Oke, sahabat Pulang TV, ini sampai habis. Dan sebenarnya saya itu mau ngonten di atas bukit sana, bukan ngonten mie sebenarnya. Tapi berhubung saya lapar di base camp ini, saya masak mie instan dulu dan mencoba lalapan daun sintrong ini yang biasanya buat lalapan pakai sambal. Ternyata dibikin mie instan juga rasanya mantap. Kameramen mau nyobain nanti masakin sana ada. Siap. Enak banget, penasaran juga. Ya, ini enak banget. Oke, sahabat Pulang TV, saya di kebun ini nggak sendirian, barang biasa bapak-bapak petani karet di sini. Oh, dan sama seperti saya tadi masak mie juga. Oh, ada Bang Sapro. Bah, mantap itu Bang. Mantap. Mie-nya nih tuh, itu pakai sumpit juga ya? Iya. Mantap kendok. Sekali. Darurat. Oh, ada Bang Sapro sama Pak RT. Diracik, dimikirin, beuh, sore-sore makan mie, beuh, mantapnya, mantap kuy, mantap sekali ini tuh, beuh. Walau cuma mie instan, kalau lagi lapar, beuh, ajar aja, pokoknya kalau di kebun itu apa aja enak ya Pak RT ya? Mantap di kebun mah. Di kebun tuh apa aja, makanan apa aja enak. Masalahnya pas lagi lapar juga, terus suasananya juga beda kayak di rumah. Mungkin kalau di rumah makan instan kayak gini ya biasa aja kan ya. Iya. Biasa aja, tapi kalau di kebun benar-benar menikmati. Itulah harus disyukuri kenikmatan dari Allah pokoknya. Tuh, pasti enggak ini di sore-sore di kebun tuh. Menjelang sore lah ini. Mantap.